Inilah tiga orang pelaku pencurian spesialis pencurian rumah yang sudah diamankan di Mapolsek Kota Kisaran Polres Asahan. Kedua tersangka RR dan S keduanya merupakan warga Jalan Berdikari Kisaran, sedangkan P warga Kelurahan Sentang Asahan. Dari ketiga pelaku tersebut, petugas berhasil mengamankan 27 tabung gas LPG 3 kg, 1 unit mesin jahit, 2 buah besi tempat tidur, dan beberapa barang bukti yang masih dalam penyelidikan petugas. Kapolsek Kota Kisaran Ibtu IR Sitompul mengatakan, ketiga pelaku ini merupakan residivis pencurian rumah, baik rumah yang berisi maupun rumah dalam keadaan kosong. Kini pelaku harus menjalani proses hukum di tahanan Mapolsek Kota Kisaran. Kita lakukan interogasi, ternyata Popo ini sudah melakukan pencurian di beberapa tempat, yang mana kita amankan di sini ada tempat tidur, kemudian ada mesin jahit, kemudian kita lakukan pengembangan lagi, kita tangkap juga putra pada hari itu juga, dan kemudian kami kembangkan lagi pada tanggal 14 Januari 2021 tersangka bernama Budi, ya, yang kita amankan yaitu pencuri 27 buah tabung gas. Jadi Popo dan kawan-kawan ini merupakan target kami yang meresahkan masyarakat, spesialis pencurian di dalam rumah, baik rumah kosong maupun rumah yang ada penghuninya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.